Halo pencinta sepak bola, kembali lagi di channel IP Football FC. Kali ini kami akan mengabarkan hasil klasemen dan jadwal Liga 1. Hasil BRI Liga 1 pekan ke-21, Sabtu tanggal 29 Januari tahun 2022. Bali United menang 2-1 atas Borneo FC. Persebaya menang 1-0 atas PSS Sleman. Persib Bandung menang 1-0 atas Persikabo. Klasemen sementara hingga pekan ke-21. Di posisi pertama, ada Arema FC dengan 44 poin, Persib Bandung di tempat kedua, dan Bayangkara FC harus turun ke tempat ketiga, Persebaya masih di tempat keempat. Zona degradasi masih dihuni oleh Persela Lamongan, Barito Putra dan Persiraja Banda Aceh. Top skor sementara hingga pekan ke-21. Iljan Spasojevic 14 gol, Ejari Yosep 14 gol, Ciro Alves 13 gol dan Marukawa 12 gol. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-22 Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022. Persija Jakarta versus Persiraja Banda Aceh pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-22 Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022. Persipura versus Madura United pukul 15.15 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Bayangkara FC versus Barito Putra pukul 18.15 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persela Lamongan versus Arema FC pukul 20.45 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar channel ini terus berkembang.